Setiap bulannya, Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Anwar Adil selalu memberikan perhatian sekecil apapun bentuknya. Dan ini dilakukan dengan berada di tengah-tengah anggotanya merayakan peringatan hari ulang tahun anggota Kodam 2 Sriwijaya sebagai bentuk kebersamaan dan juga dimanfaatkan untuk mengingatkan kepada anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran. Hari ini, hari yang kau tunggu. Pada seluruh anggota, ya, jangan mengomentari, jangan membuat berita baik di media sosial ya, atau di tempat yang lain yang berkaitan dengan dukung-mendukung dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ya, kita netral saja. Ya. Siapapun yang menang, ya, itu yang kita harus dukung. Siapapun. Ya, siapapun presidennya, itu yang harus kita dukung. Itu pilihan rakyat. Jadi kita tidak boleh memihak kepada salah satu paslon.